Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Amalia Putri, NIM 2004-095-00009. Saya dari kelas 20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan neuroscience. Pendidikan neuroscience. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang bersama saraf. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Begitu pula betapa pentingnya otak dalam sistem tubuh manusia sehingga perlu dipahami meski hanya berupa konsep dasarnya yang setidaknya dapat memberikan suatu wawasan mengenai otak. Nah, selanjutnya C. Memasyarakatkan neuroscience dan meneuroscience-kan masyarakat. Manfaat belajar dengan konsep neuroscience dalam mendidik anak generasi alfa
Demikian judul artikel yang ditulis oleh Sigma Innovation Senin 22 April 2019 dikatakan bahwa ketika anak berusia 3 tahun setidaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis, 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan yang ada di sel otak orang dewasa. Saat orang tua memberikan rangsangan atau stimulus pada anak, sambungan baru terbentuk di otaknya, bahkan memperkuat sambungan yang telah ada. Inilah mengapa peranan orang tua dibutuhkan di masa keemasan anak. Semua yang terkait atau terutama orang tua yang pendidik tidak boleh gegabah memilih stimulasi yang diberikan bagi buah hatinya. Rancang sejak anak berada dalam kandungan dan di 3 tahun pertama masa hidupnya, dilaporkan bahwa pada tahun 1990 sampai 2000 peneliti ramai mengeksplorasi otak. Diketahui bahwa otak terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek rasional atau intelligence quanti IQ, aspek emosional atau emotional quanti IQ, dan aspek spiritual. Penelitian pun menunjukkan bahwa otak kiri dan kanan bertanggung jawab bagi kecerdasan manusia. Otak kiri adalah pusat kecerdasan matematika dan bahasa. Meski untuk kemampuan matematika tidak melalui berada di otak kiri, sedangkan kemampuan berbahasa berada di bagian Wernicke atau Broca pada otak. Kemampuan bermusik dan spasial terletak di otak kanan. Kecerdasan yang dimiliki para atlet atau disebut kinestetik berada di motorik korteks cerebri. Kecerdasan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dan intrapribadi ditata pada sistem limbik. D. Neuroscience di dunia akademik. Mengingat arti pentingnya eksistensi neuroscience ini, maka kurangnya lebih 10 tahun terakhir mulai dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya di lembaga keguruan, sebagai bahan untuk memperkenalkan dan memahami ilmu neuroscience bagi calon guru. Penulis sendiri sebagai ilmu LPTK antara tahun 1945 sampai 2002 belum mendapatkan mata kuliah tentang sistem saraf dan mekanisme otak ini. Nanti setelah menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jakarta, neuroscience menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S3. Pada perkembangan dekade terakhir, neuroscience sudah menjadi bagian dari kurikulum dalam pendidikan, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Hal ini tentu akan mempercepat arus pemikiran tentang neuroscience, khususnya bagi mahasiswa kependidikan yang berorientasi menjadi tenaga kependidikan. Perkembangan neuroscience sebagai salah satu wujud kesadaran sebagai paradigma baru dalam dunia pendidikan, sebab selama ini hanya menjadi kajian di fakultas kedokteran, terutama yang terkait neuron seperti psikiatri, neurologi, neuroanatomi, dan patologi. Sementara di lembaga pendidikan lain kelihatannya masih menjadi barang langka. Hal ini bisa dilihat masih kurangnya referensi bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih jauh tentang neuroscience ini. Meski demikian, spesifikasi pembelajaran neuroscience pada lembaga kependidikan atau perguruan tinggi non-kedokteran masih lebih menekankan pada aspek pendidikan yang bagaimana menerapkan dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran. Dalam demikian, sisi keilmuan lebih kepada alat dan belum menyentuh kepada perspektif pendalaman kajian yang lebih intens terhadap neuroscience ini. Dengan masuknya neuroscience dalam kurikulum pendidikan LPTK Universitas Negeri Makassar, salah satu LPTK di Indonesia. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup kajian buku neuroscience. Menjiwai sistem saraf dan otak ini terdiri dari beberapa kajian berikut. Pertama, konsep neuroscience mengkaji tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan beberapa penerapan neuroscience dalam kehidupan. Yang kedua, sejarah perkembangan neuroscience berupa pembahasan neuroscience klasik, modern, dan perkembangan neuroscience di Indonesia. Otak sebagai pusat saraf membahas tentang pengertian sistem. Tiga, saraf dan klasifikasi sistem saraf. Yang keempat, tumbuh kembang otak membahas tentang perkembangan otak sejak janin. 5. Anatomi dan fisiologi otak, pengertian anatomi, fungsi, dan sistem dengan perkembangan otak di masa lansia limbik. 6. Transmisi otak membahas tentang neurotransmitter sebagai transmisi otak dan jenis-jenis neurotransmitter.
7. Memori dan kapasitas otak membahas tentang pengertian, proses dan penjelasan lainnya tentang memori manusia serta teori lupa. 8. Hemisfer otak terdiri atas pembahasan mengenai pengertian dan sejarah pemisah fungsi. Dan terakhir, 9. Fakta dan mitos otak membahas tentang pengertian sejumlah hal yang disebut fakta dan mitos tentang otak manusia. Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video tentang neuroscience pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tunggu video-video pembelajaran selanjutnya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.